Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Satu jam kita harus sampai di sana. Oh. Aduh, kok kosong sih nih? Gue juga. Aduh. Bikin sendiri dong. Gue aja bikin sendiri. Nggak mau ngomong sih lo. Gue sih cuma nyiapin gelasnya doang. Kira udah disiin. Udah, ayo berangkat. Ayo. Gas. Eh, Gas, ngapain kerang lu tambal-tambal? Udah kayak perahu bocor aja. Berisik lu. Kate-kate nih anak. Pagi-pagi ini Bagas pergi ke Hotel Indonesia. Penting sama bos. Eh, Gas, orang juga tahu kalau kita mau ke hotel lah. Pakai pengumuman segala lu. Iya, lagi ngapain sih lu? Titip pesan buat siapa juga? Pagi-pagi ini Bagas pergi ke Hotel Indonesia, meeting sama bos. Kemana sih bos ya? Yes, you udah ketemu bos belum? Belum, nggak tahu nih kemana. Mana sih tuh orang? Lihat, bos mana? Nggak gua tahu. Aduh, gimana sih lo? Nyari berdua dari tadi nggak ketemu-temu. Ya lu matanya kemana nggak ngeliat-liat? Mata lu tuh belanja melulu. Mata lu belanja berisik. Bagas, kamu gimana sih? Kok pergi nggak bangunin Jini? Aduh, Jini sorry banget. Tadi Bagas buru-buru. Lo kenal sama dia? Kalau begitu tanya aja, Pak Barota ada di mana? Bego lo ya, ini kan gambar lagi. Wah, iya. Panas ya kamu ya? Gambar diajak ngobrol. Udah. Buruan cari Pak Barota nih. Bagas, kok Jini ditinggal sih? Jini, kamu juga ikut. Ini gambar. Ya, tuh anak, gila baru. Mana sih? Punya anak buah tiga aja nggak ada yang bener, malah bikin bingung. Tunggu lu dong. Tuh, gimana nih? Kita tungguin jangan sih, bos. Udah 2 jam kita muter-muter nyariin dia, nggak ketemu-temu. Ya udah, kita putusin. Pulang aja deh. Iya deh. Sepertinya bos lupa kalau ada janji sama kita di sini. Udah, pulang aja deh ya. Betul. Ayo. Siapa takut pulang? Tapi ntar kalau disalahin, jangan nyalain gue ya. Ya, pokoknya Bagas punya tanggung jawab ya. Iya. Udah, ayo. Lapar gue. Ya ampun, sebenarnya mereka ini mau ngapain sih? Pintunya masih kebuka begini, berarti mereka masih ada di rumah. Belum berangkat ini. Gas! Bagas! Bagas sudah berangkat ke hotel. Kalau mereka sudah berangkat ke hotel, pasti ketemu sama saya. Dan pintunya nggak kebuka kayak begini. Pintunya tadi tuh yang buka Jini. Bagas sama yang lain itu udah berangkat ke hotel, nyariin bos. Harusnya dia tuh nyariin saya. Emang mereka nyariin bos? Tuh gimana sih ini? Makasih. Main lempar aja, emangnya jadi gak bisa. Ini rumah kalau gak diselamatin, ada aja gangguannya. Mau pipis aja diganggu. Mana sendirian lagi. Mbah, permisi ya Mbah. Baroto mau pipis Mbah. Dikit aja Mbah. Look.
Mbak, Mbak jangan diganggu, Mbak. Mbak tolong pintunya dibuka, Mbak. Enak aja Jinny dibilang Mbak. Jinny kan masih nona. Pokoknya kalau bos marah-marah, lu yang tanggung jawab. Ya udah, gue yang tanggung jawab. Kalau bos nelfon atau datang nyariin gue, bilang aja gue di atas. Gue capek mau istirahat nih. Ada yang capek kali. Gas? Jinny kamu ngagetin aja. Gas? Jinny mau nanya sesuatu sama kamu. Kamu mau nanya apa? Sebenarnya perasaan kamu sama Jinny selama ini gimana sih, Gas? Perasaan Bagas biasa aja. Kamu baik, suka menolong, lucu. Bukan itu maksud Jinny. Maksud Jinny, perasaan Bagas sebagai seorang laki-laki terhadap Jinny sebagai seorang perempuan, gimana? Oh, perasaan itu. Iya, gimana? Kalau itu nanti dulu, Bagas mau ganti baju dulu. Nunggu lagi. Tadi saya kan udah permisi, Mbak. Jangan diganggu, Mbak. Tolong bukain pintunya, Mbak. Mbak. Iya, nggak di sini. Bagi gue dikit, sedikit aja. Ya gue yang aus. Iya, sedikit aja. Tutup tangan lo, ayo. Pelit sama sih. Suara Jaka. Jack. Aduh. Udah lu sendirian aja di atas. Ntar kalau si bos telepon nyariin lu, ntar gue panggil. Jack, pintunya kekunci, Jack. Ah, sebodoh. Jack. Nggak manggil. Tadi ke atas. Jack. Kenapa kita nggak nelfon handphonenya si bos aja? Biar bisa tahu dia di mana. Tumben lu pinter. Emang. Iya, bener. Kita telepon aja dia. Iya. Mulu aus. Hei, Cek. Bos, gimana sih? Aduh, katanya janjian mau ketemu di hotel. Saya ada di kamar mandi, Cek. Oh, di kamar mandi. Lagi mandi ya di hotel? Bos ada di kamar mandi sini. Di kamar mandi sini? Aduh, di kamar mandi. Ayo dong, Gas. Gimana perasaan kamu? Oke. Gimana? Bos, yeah. Emangnya sebelum masuk kamar mandi gak baca pengumumannya dulu apa? Kan kuncinya rusak, Bos. Gimana mau baca? Orang mau masuk aja udah digangguin. Cica kemana? Perasaan Bagas sama Jinny. Gas! Ternyata Pak Baroto ada di kamar mandi kita di bawah. Cepet buka ini, bos sudah capek nih. Jack, Gas, buruan tuh udah dipanggilin bos. Sekarang dia terkunci, ayo bantuin. Ya, bener loh. Iya cepetan. Ada lagi deh. Jadi sekarang kamar mandinya belum bisa buka juga. Ya belum, kan pintunya rusak. Cek, Gas, cepet buka kuncinya. Aduh bos, kayaknya bos mesti sabar dulu. Iya bos. Soalnya ini pintu kuncinya emang lagi rusak. Iya bos. Sabar gimana? Aduh, capek bos ini. Makanya saya sama Jaka memanggil tukang kunci untuk bukain pintu ini. Iya udah sana cepet cari tukang kuncinya. Ayo. Ikut. Lian Lui, kamu nggak usah ikut. Kamu ngurusin bos aja di sini. Sekarang ambilkan minum. Sebenarnya Jinny bisa bantuin sih. Tapi nanti mereka pada manja, gak mau usaha. Ngerjain gimana maksud lo? Gini. Gimana bos minumnya? Iya, monyong lagi bos. No. Monyong. Oke, kasih makan burung. Kamu naik dikit. Ya ini monyongnya ngapain dong bos ya? Bos, monyongnya dong. Monyong dikit aja lagi kamu. Kayaknya suka bos monyongnya dong. Aduh, jauh bos. Ikut lagi. Monyong. Ambil sedotan cepet. Sedotan. Biar bayi nyampe, ambil sedotan cepet. Iya, bentar bos, sedotan. Haus nih. Tukang kuncinya. Bos, mana tukang kuncinya? Tukang kunci yang profesional, ongkos kerjanya 300.000 bos. Iya. Untuk pulang pergi, 100.000. Jadi pas 400 deh. Iya bos, tapi yang amatiran sih bos murah, cuma 50.000. Cuma selesainya 2 hari bos. 2 hari gundulmu ya udah yang 400.000 itu. Cepetan, tambahin duit ya, cepet. Aduh. Sukses. Gas, apanya yang sukses sih? Enggak, ini bukan urusan kamu. Kurang lengkap. Lu urusannya sama gua, kenapa lu nengok sana? Oh iya, bos.
Bos bener-bener akrobatik orangnya. Akrobatik gundulmu itu. Cepat urusan. Jadi tunggu ya, Bos. Tunggu, Bos. Mahal banget sih. Lian, cepat. Ini nih, Bos. Tunggu. No. Minumannya mana gelasnya? Kok sedotannya sedang? Hah? Cepetan. Loh, minumannya di mana? Loh, di mana kamu tadi naroknya? Ay, lupa. Ya ampun. Bos disuruh nyedot angin dia. 200, gue 200. Iya. Nah, sekarang ide gue dong mainkan. Apaan ide lo, Jack? Nah, gini. Ini bos, minuman plus sedotan saya bawakan. Nih. Dari tadi kayak begini. Kamu tarik, udah ngapain kamu? Sepipis, bos. Cepetan dong minumnya. Lepas. Ternyata istrinya tukang kunci mau melahirkan, bos. Kalau melahirkan lewat rumah sakit, bos, bisa hari ini, bos. Ya. Tapi kalau lewat dukun, baru bisa besok, bos, melahirkannya. Ya. Nah, kita berdua diminta bantuannya, bos. Gimana nih, bos? Repot banget sih tukang kunci itu. Ini, bos, kalau melahirkan di rumah sakit, biayanya 600 ribu. Kalau melahirkan di dukun, cuma 50 ribu. Lebih baik kita ngasih bantuannya besok aja, bos. Cuma 50 ribu. Irit, kan? Ya nggak? Iya. Kamu seneng kalau sampai besok pagi bos jamur di kamar mandi ini. Ya udah, yang 600 ribu rumah sakit itu, buat cepet. Aduh, tampilin duit ya. Aduh. Aduh. Asik. 600 ribu. 400 kan 600. Si bos kalau bibirnya ngegigit duit manis deh. Contoh lo yo, bos sudah kesiksa gini masih sempat aja cari muka kamu. Cuma cara pergi. Iya iya bos. Gila lo parah banget. Lebih parah bohongnya dari gue. Nggak apa-apa. Mana yang penting dapat duit banyak kan. Iya, tenang bagi aja. Mana? Nah ini dapat duit 600 kan. Nah sekarang kita bagi dua. Iya. Ya? Nih, lu 100, gue 500. Loh, Jack, bagi dua kok gue dapatnya cuma 100? Bagi dua cara Betawi memang begitu. Gimana sih lu ah? Tadi gue sama rata bagi duanya. Cara Betawi ini udah rata. Lu dapat, gua dapat. Gimana sih lu enggak paham-paham? Udah berapa lama sih lu di Jakarta? Curang lu. Di Jakarta memang harus begitu kalau mau kaya. Lu dari dulu curang enggak kaya-kaya. Belon. Gua ada ide lagi nih. Sini. Si Jaka sama Bagas berunding apa sih? Dari tadi kok enggak berangkat-berangkat? Tapi minta duit terus. Sini, Kak. Gua punya rencana yang lebih heboh. Yang keuntungannya lebih besar dari yang tadi. Rencana apa, Jack? Begini, nanti kita bilang sama Pak Baroto ya, bahwa kita ketemu sama istrinya di rumah sakit karena musibah. Ya. Musibah? Musibah apaan? Ya, pura-pura kecelakaan begitu. Ya? Iya. Nah, yang memerlukan biaya besar. Ya? Ngomong-ngomong, biayanya berapa tuh, Jack? Ya, pokoknya lebih besar dari inilah. Ya? Bisa dua kali lipat, tiga kali lipat. Nah, Pak Baroto kan di kamar mandi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Nungguin tukang kunci. Wah, bener juga lo, Jack. Aduh. Mau kemana, Jack? Si bos. Kebetulan, bos. Barusan ada kabar kalau istri bos mendapat kecelakaan. Butuh biaya besar, ya? Iya. Supaya bos ngasih duit lagi sama kamu, ya? Aduh, kok bos tahu sih? Loh, Jack, kok bos ada di sini? Oh, iya. Bos, kenapa? Bos di kamar mandi. Ayo masuk lagi, bos. Kamar mandi gundulmu itu? Emangnya bos nggak tahu rencana kamu di luar kasak kusuk bikin rencana busuk? Ayo kembalikan duit, bos. Cepet kembalikan. Ayo sini cepet. Kok mau ngomong-ngomong sih? Ngomong-ngomong apaan ini? Kok malah dikurangin 100 ribu kamu? Iya. Hah? Udah, sana masuk. Iya. Kok tonjok ntar kalian berdua. Masuk sana cepet. Iya. Jadi ketahuan deh kita, gas. Dulu sih. Jack,
si bos udah pulang. Hah, udah pulang? Iya. Nah, keluarnya gimana? Nggak tahu. Ya udah, gue juga balik ke atas lah. Sini-sini minumnya. Ih, nggak pantas. Padahal duit udah di tangan, tuh. Bagas, Jini lupa. Tadi kan yang jadi Pak Baroto, Jini. Hah? Kamu? Iya. Terus, Pak Baroto yang ngasih di mana? Masih di dalam kamar mandi. Masih kekunci, dong? Iya. Jaka! Lian! Pak Baroto masih di dalam kamar mandi. Gas, ini uangnya Pak Baroto. Balikin lagi ya. Nih. Oke. Kalau pintunya bisa kebuka, ngapain lewat atas ya? Goblok. Iya, goblok. Goblok, bos. Ya, bos. Jack, Jack. Jack, pintunya enggak bisa kebuka, Jack. Hah? Jack. 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 Bos, kita bos. Bisa kebuka, Jack. Tolongin lagi dong, guys. Nah, lagi deh, bos. Capek nih, bos. Ya, tunggu tukang kunci aja deh. Ya. Aduh, bos.